Oke, ini udah tampilan yang kemarin ya, peta Indonesia. Ada peta lautnya juga, terus untuk source-nya juga udah saya tambahkan ya, dua ya. Lastsafe sama dari IHS ya. Oke, saya baru bisa bikin fitur untuk mencari data kapal di sini. Nah, kita coba praktekkan misalnya. Kita hapus dulu ya. Kita misalkan mau nyari kapal Meratus ya. Meratus, meratusan banyak kapalnya tuh. Nah, ini ada banyak, ada saya limit ke 20 sih untuk hasil pencariannya, tapi itu bisa diatur nih, ada banyak. Meratus, Amuria sampai bla 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 lah. Nah, ini kalau kita klik dua kali di ini nanti dia akan menuju ke tersebut. Nah, ini Meratus Kariangau. Nah, ini karena titiknya putih merah berarti ini data lama ini. Bukan data dari AS tapi data dari LastSafe. Meratus Gorontalo juga sama, Meratus Project juga sama. Meratus Lembata nih kelihatannya. Meratus Lembata mana nih? Oh, kebetulan enggak masuk di sini nih. Karena kan maksimal 20. Nah, ini Meratus Kupang nih contohnya nih. Ya datanya dari IHS. Tapi dua kali saya akan langsung fokus ke kapal tersebut. Ini Meratus. Terus salah satu fitur yang saya sematkan, kita bisa mencari by MSI atau by nama. Untuk saat ini baru MSI ya. IMO nanti gampang. Memang data IMO belum saya masukkan ke sistem. Jadi misalkan kita mau nyari ini nih. Ini MSI 4124 40.000. Nah, kita coba cari kapal itu ya. Jadi 4124 40.000. Aduh, malah kepencet. Nah, ini cari tuh langsung ketemu kan. Jadi kita tinggal mengetik aja. Bisa dari nama atau MMSI, nanti bisa dibikin by IMO juga bisa. Langsung. Oke, ini fitur yang baru saya masukkan, fitur cari. Terima kasih.